memang mengagetkan. Dan kalau ditanya supportnya seperti apa, pokoknya support saya nggak habis-habis buat Putra Siregar, karena buat saya dia tidak seharusnya ada di posisinya seperti sekarang, karena banyak hal yang perlu dipertanyakan dari persoalan ini. Cuma biar bagaimanapun doanya semoga Putra Siregar selalu kuat, dan juga saya udah ngajak ngomong, udah ketemu langsung. Dan lagu Terhukum Rindu ini salah satu bentuk support saya, jadi saya produserin musiknya. Putra Siregar ingin membuat sebuah karya yang dia hasilkan ketika di dalam penjara. Pak Septi sendiri gimana Pak? Septi yang saya tahu baik-baik aja ya, walaupun sedih pastilah ya. Maksudnya nggak mungkin nggak sedih, namanya suaminya lagi kena masalah gitu, dan dia juga kan mesti menjalankan perusahaannya, menjaga keluarganya gitu. Jadi tapi support dari teman-teman sahabat buat Septi juga sangat besar, jadi saya lihat dia masih bisa buat menghadapi. Anji kan kayaknya bilang tadi nggak seharusnya Putra di sana, memang ada kejanggalan dari semua ini. Banyak hal yang harus dipertanyakan, maksudnya Manji itu. Kalau buat saya sih gini sih, maksudnya apa yang didapat sama Putra itu tidak sepadan dengan apa yang terjadi gitu. Pemberitaan tentang Putra Siregar itu udah sangat jauh, tentang dia mabuk, tentang dia cewek, dan lain-lain gitu. Bahkan sampai diposting sama tokoh-tokoh masyarakat bahkan gitu, posting itu yang akhirnya jadi membuat Putra terlihat sangat jelek. Padahal buat saya di kasus ini Putra Siregar itu justru terlihat sangat peduli terhadap temannya. Dia bahkan akhirnya masuk ke dalam penjara ya karena membela temannya gitu. Maksudnya membela dalam hal ini dia melerai kan sebenarnya. Cuma untuk pembicaraan tentang kasusnya lebih baik kita tunggu aja nanti di pengadilan seperti apa sidangnya. Yang jelas buat saya apa yang didapat sama Putra, dia harus diborgol, dia harus menghadapi omongan-omongan orang gitu. Citranya dijatuhkan oleh banyak hal. Buat saya tidak seharusnya dia mendapatkan itu, karena dia orang yang sangat baik. Saya bisa bersaksi bahwa dia adalah orang yang sangat baik. Okay. Thank you. Thank you semuanya. Doain Bang Putra ya. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu nggak ketinggalan video terbaru dari Grid.